pemirsa setia Vibis News, berjumpa kembali dengan Asidosi Tumorang dalam program Vibis Market Mover. Pasar investasi global menjelang libur Natal akan dipenuhi banyak rilis data ekonomi Amerika Serikat. Rabu malam ini telah dirilis data GDP growth rate kuartal ketiga final dengan hasil lebih tinggi dibandingkan dari yang diindikasikan. Data perumahan juga akan banyak dirilis pada minggu ini. Pada Rabu malam dirilis data existing home sales November yang diindikasikan meningkat. Juga rilis data CB Consumer Confidence Desember yang diindikasikan meningkat. Kamis malam akan rilis data personal income November dan personal spending November yang diindikasikan menurun. Juga data durable goods order November yang diindikasikan meningkat. Data di home sales November juga diindikasikan meningkat. Data Michigan Consumer Sentiment Fest final bulan Desember juga diindikasikan meningkat. Juga akan dirilis data jobless claim yang diindikasikan menurun. Bagaimanakah pengaruh data ekonomi Amerika Serikat bagi perdagangan investasi global? Dari pasar forex, dolar Amerika Serikat bergerak lemah dengan meredanya kekhawatiran kenaikan suku bunga dan Omicron. Namun jika data ekonomi Amerika Serikat banyak terhasil meningkat, akan menguatkan dolar Amerika Serikat. Pound sterling terpantau naik setelah Bank of England menaikkan suku bunganya. Lihat dari pasar indeks, bursa saham Wall Street bergerak naik dengan meredanya kekhawatiran Omicron dan harapan penguatan ekonomi. Penguatan bursa Wall Street memberikan dukungan positif bagi bursa Asia dan Eropa. Jika data ekonomi Amerika Serikat positif juga akan memberikan dukungan bagi bursa Wall Street dan bursa global. Lihat dari pasar komoditas, harga emas bergerak naik tipis karena imbal hasil Treasury Amerika Serikat meningkat. Namun jika data ekonomi Amerika Serikat menguat, akan menguatkan dolar Amerika Serikat dan dapat menekan harga emas. Sedangkan harga minyak meningkat seiring pelemahan dolar Amerika Serikat. Juga jika data pasokan minyak mentah mingguan Amerika Serikat realisir turun akan menguatkan harga minyak. Yang program Vibis Market Mover pada pekan ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Sukses selalu bagi Anda, selamat berinvestasi, salam Vibis.